Berita panas, Anwar buka mulut selepas pertemuan dengan PM. PH memberi jaminan tidak akan mempersulitkan undi percaya terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob jika dia mengambil langkah demi kepentingan rakyat. Perkara itu dinyatakan pengerusi PH Anwar Ibrahim setelah pertemuan dengan Ismail Sabri. Pertemuan itu turut disertakan Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung Lim Guan Eng. Kita beritahu kalau suasana begini, kalau program-program yang dibuat pro kepada rakyat, kita tak akan mempersulitkan undi percaya, katanya kepada pemberita di luar pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Walaupun tidak menjelaskan secara lanjut, Anwar berkata antara yang dibincangkan adalah program-program rakyat yang beri tumpuan kepada isu kemiskinan dan pekerjaan. Dia menyifatkan pertemuan itu sebagai permulaan yang baik dan pertemuan perangkat jawatankuasa akan disertai wakil-wakil pembangkang. Mereka akan bincang tentang apa yang boleh dipersetujui dan langkah yang harus diambil supaya keadaan kedudukan Perdana Menteri dan negara lebih terkawal dan aman politiknya, katanya lagi.